Komunitas stand-up komedi Jambi hadir dan memberikan suguhan materi open mic bagi para pengunjung di salah satu kafe di kota Jambi. Aksi kocak para komika ini pun membuat para penonton tertawa dan merasa terhibur. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEK TV sudah beralih ke siaran digital. Dan JEK TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEK TV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEK TV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEK TV, inspirasi kita. Aku buka Facebook, tengok komentarnya, ada nama mama aku. Ratusan pengunjung salah satu kafe di Jambi dibuat tertawa pecah dengan aksi kocak para komika dalam menyampaikan materi stand-up komedinya. Acara ini digelar rutin satu kali dalam seminggu dengan menghadirkan puluhan komika yang sedang open mic. Open mic sendiri merupakan ajang untuk para komika melatih materi yang ditulis dan disampaikan kepada para penonton dengan tujuan agar para komika tahu bahwa materi yang ditulis lucu atau tidak. Itu ajang latihan kita para komika. Komika itu sebutan bagi buat orang yang pelaku stand up comedy, Bang. Itu diadain seminggu sekali, Bang, rutinnya. Itu open mic itu tujuan itu buat kita ngesampaikan materi yang udah kita tulis. Karena di stand up itu kan kita nulis materi, Bang. Terus kita coba nih, materi itu lucu atau enggak. Itu pas open mic ini, ajang latihan. Ketua komunitas stand up comedy Jambi, Roy Marulitua, menyampaikan stand up comedy terbentuk di Jambi sejak tahun 2011. Hingga kini, komunitas yang beranggotakan 15 orang ini berkembang dengan baik, yang dibuktikan dengan banyaknya event-event yang sudah dibuat dan banyaknya korporat yang mengundang komika untuk mengisi acara. Awal terbentuknya tuh kita dari 2011, Bang. Kita tuh ada dari yang stand-up pusatnya di Jakarta, terus berkembang di Jambi di tahun 2011, Bang. Sebagai komunitas di Jambi terbentuk 2011 dan diajari langsung oleh pendiri-pendiri stand up yang dari Jakarta gitu, diajarin ke kita. Untuk perkembangan stand up di Jambi ini sih lumayan berkembang baik, Bang, ya. Kita udah dapat banyak event yang kita adain dan masyarakat Jambi juga terhibur dengan event yang kita adain. Untuk sekarang kurang lebih sih yang aktif sekitar 15 orang. Bagi kamu yang tertarik untuk stand up bisa bergabung dengan komunitas ini dengan menghubungi melalui DM Instagram atau bisa hadir langsung setiap event open mic atau sharing session yang akan diinformasikan di Instagram @standupindo_jbi. Rianto Arif, JEK TV, melaporkan.